Hari ini kita akan memasak rendang yang sedang viral. Raisin rendang. Oh, raisin rendang. Oke, Mama kasih makan dulu. Mau juga. Is it good? Coba cicip, bud. Come on. Enak enggak? Dan katanya rendang ini kalau kamu baca instruction yang belakang, kamu bisa masak, bud. Iya. Walaupun kamu enggak bisa masak. Iya, itu aku. Dan juga instruction di belakang ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dua-duanya, so aku bisa sendiri masak. Tadi aku udah coba dan like 2 jam gitu udah cium dan jadi lapar sekali. Iya, yeah, pokoknya sangat enak dan sekarang saatnya untuk kita makan, guys. Oke, okay, let's try it. Let's try. Hey, ini udah jadi, kuahnya udah jadi gini, bumbu kering dan ini daging tapi aku juga campur jamur. Oh iya. Ya. Oke. Okay. Kita bawa ke sana ya. Let's try. Ya. Yeah. Sayur juga harus sehat juga. Yeah. Oke, okay, Bule Joy. Oke. Okay. Silakan cicip dulu. Let's try. Ya, ambil pakai nasinya. Nasi dulu. Ma, try the rendang, Ma. Okay, oh, yeah. Is it yummy? No, try the mushroom. Okay, I will. Try. Yeah, but. You want to help me get it? No. I'm good. You just watch. Okay, is this one the mushroom? No. What's that? Oh, I want that. You want this one? The beef? Yeah. How about this one? Mushroom? No, I don't like it. Hey, you like mushroom? I do like mushroom. Do you like beef? Oh, yeah. Okay, how about the rendang? You like the rendang? Yeah. Oh, you have it in your plate. Oh yeah. Oh, here you already have some. Okay, let's try. Mmm. What do you think? Good. Okay. Let's give it a try. Cicip bumbu sama jamur dulu. Gimana? Beb, rendang ini manis banget. Enak ya? Iya. Kan wangi, super wangi. Wangi sekali, wangi kelapa. Iya. Ini dikit beda dari yang aku pernah coba. Iya. Dari Sumatera ya, rendang. Iya. Enak, Beb. Iya. Kamu harus coba rendang ini, katanya di belakang sachet, dari Payakumbu, Sumatera. Iya. Dan rasanya sangat enak dan aku nggak pernah makan yang ini, yang seperti ini. Kalau aku coba masak ini sendiri tanpa sachet, nggak bisa, nggak jadi at all. Enak, guys, coba ya. Teksturnya sama yang biasa kita makan di rumah makan Padang, gimana? Tekstur sama, ya. Coba lihat ada tekstur-tekstur ginger dan galanggal dan all of these little bumbu pieces. Enak. Let's eat together. Mau lagi, Beb, nasinya, Beb? Iya. Yeah. Wow, thanks. Okay. I just took all of Ben's nasi. Kita coba. Venturi nasinya. It looks really good actually. Juga ya? Lapar juga, man. Kita selalu lupa makan, guys. Iya kok, terlalu sibuk sama kehidupan. Benar. Salah. Kasih makanan ke Finn, tapi kita lupa makan sendiri. It's time for parents. Us. Coba ya. Ini yang bikin different dari yeah. Yang Padang biasa, Beb. Iya. Yeah. Rasanya itu rasa kokonatnya sangat kuat, which is enak ya. Iya. Yeah. Terus rasa bumbunya juga enak, guys. Coba ya, guys. Have you tried this brand and what do you think? Pokoknya buat kalian yang mau beli, langsung aja search di Instagram Rendang Gadih Official or ada di Shopee, Tokopedia, dan mereka punya TikTok juga. Searching namanya Rendang Gadih. Check it out, guys. Let us know. Yeah. Setelah kalian beli, nanti komen di bawah mana yang menurut kalian lebih enak. Iya, benar.
You can talk to the camera too. Tell them, do you like the rendang, yeah or no? Yeah. Tapi to be honest, ini udah enak banget rasanya. Yeah. The way that you cook, mm-hmm. just follow the instruction, mm-hmm. ngikutin semua yang ada di belakang itu, ya ini udah enak for me. This is it, you know. Mm-hmm. Bumbunya sudah menjadi kental dan dagingnya sudah menjadi lembut. Enak banget guys, kalian harus coba guys. Mm. Really good. Dan kalau mau makan rendang, ini the best way. Harus slonjor. Slonjor. Harus slonjor. Badi adalah raja di. Padi adalah raja di rumah kita. Hai rajaku. Guys, hari ini saya dan Joy sudah on the edge of, you know, karena saya sudah satu minggu ini menjaga Finn. Joy kerja dan sekolah, kepala sudah mulai pecah. Udah on the edge, sudah mau meledak. Lalu kita dapat makanan ini. Right here, bud. I got a big piece of rendang for you. Terus kita dapat rendang gading ini ya, guys. Moodnya langsung berubah. Yeah. Rasanya enak banget dan worth it. Kalian harus mencoba, guys. Ini masuk kategori self care. Betul.